Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ada satu kisah. Ada seseorang yang biasa hadir di majelisnya seorang ulama. Ulama ini adalah penyusun Rotib Haddad. Ya, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ono santri ini ki biasa teko pengajian mingguan begitu. Suatu hari santri ini datang kepada gurunya. Dia menyatakan, "Wahai guru, kenapa rezeki saya itu kok akhir-akhir ini kok rada ruwet ya? Ya, tidak seperti dulu. Dulu itu enteng, dapat uang itu gampang, dimudahkan sama Allah." Maka gurunya tanya, "Bagaimana kabar majelis ilmu yang biasa Anda hadiri? Bagaimana kabar majelis ilmu yang kamu hadiri?" kata gurunya. Katanya dia, "Ya, kemarin saya tidak hadir. Ya, kemarin tidak hadir. Sebelumnya pernah juga tidak hadir." Maka kata gurunya, "Kalau kamu kepingin rizkinya lancar, rizkinya mudah, satu, yang rutin hadir majelis ilmu. Yang kedua, kalau bisa ilmunya diinget-inget atau dicatat." Kata muridnya, "Oh begitu ya, iya coba diamalkan." Diamal no. Pas wayahe majelis dia bawa buku sama pena. Lunggu, ini penyusun rotib ini menjelaskan dia nyatet. Di wayahe ngaji mana, teko mana, nyatet mana. Terus rutin. Setelah jalan, ya satu bulan, dua bulan, ditanya sama gurunya, "Fulan," panggil, "bagaimana kabarnya?" Katanya dia, "Alhamdulillah, setelah saya rutin hadir majelis ilmu, saya ingat-ingat itu ilmu yang disampaikan, rezeki saya kembali lancar." Rezekinya kembali lancar, gampang. Seperti dulu ketika dia rutin hadir majelis. Berarti kita hadir majelis-majelis ilmu yang seperti ini, kita dapat dua. Dapat ilmu yang dikatakan lebih baik daripada harta. Yang kedua juga menjadi penyebab rezeki kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean kepingin urusan kerjaane lancar, ndak ati ruwet-ruwet ya, sing ini sing harus iki. Ndak dadi-dadi akhire. Seharusnya sudah mendapatkan keberuntungan, akhirnya tidak mari-mari. Ya, ngeluh ngenteni kabar. Ya apa ini? Karena kabar ya, hadir majelis. Sing rutin hadir majelis. Insya Allah setiap pekerjaan yang antum niati semuanya akan berhasil nanti. Buka iki jadi, buka itu jadi, urusan ini jadi, maklaran jadi. Kenapa? Rutin hadir majelis. Tapi lek wis dadi ya aja prei, kok wis berhasil prei kok majelis ya wis mari, wis cukup duit wis akeh prei, dak majelis-majelisan aja dirutini terus, dirutini terus majelisnya.